Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di video kali ini kita akan melakukan perawatan bonsai kelapanya lagi, dikarenakan sudah sekitar 1 minggu kita tidak melakukan perawatan dan sudah mulai kelihatan ininya, kawan. Namanya apa ininya? Pokoknya itulah. Ini kita lihat nih, buka sayap mawarnya. Oke. Sekarang kita akan melakukan keperawatannya setelah yang satu ini. Oke, pertama saya akan melakukan perawatan pada media yang satu ini. Ini sudah waktunya saya lihat kita ditapis-tapisnya ini. Karena daun barunya sudah mulai tumbuh, kan. Daun yang ketiganya sudah mulai tumbuh. Biar tidak memanjang, kita lakukan sayat lagi. Nah, seperti ini, kan. Oke. Mulai sedikit biar makin luas pergerakan pertumbuhannya. Oke. Cukup ini, kawan. Kita lanjut ke bonsai minionnya. Nah, ini sudah kelihatan juga daun berikutnya. Nah, ini sudah perlu kita sayat lagi, kawan. Kesayatan kalau sudah hitam kayak gini bisa ya, kawan, dipotong kalau sudah dia sudah terlihat hitam, bisa dipotong dan juga bisa ditarik saja secara pelan-pelan. Nah, program ini mencegah daun memanjang. Oke, seperti ini kita tarik. Bisa juga slow. Oke.
Saya kira cukup sekian dulu update dari video bonsai kelapa media airnya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.